إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ألا من وحبيبنا علي ونوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وأنكم وأن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة السادسة dan nasihat yang keenam. An Abdullah bin Mas'ud daripada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi nang kurus, halus, randah ulang. Tetapi ternyata Abu Jahal mati di tangan Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi jangan hawaikan orang nang halus. Terkadang nang halus kawa mengalahkan nang ganal. Kam mim piatin qalilah golabat piatan kathirah biiznillah. Berapa banyak golongan nang sedikit ternyata kawa mengalahkan golongan nang banyak. Jadi jangan hawaikan golongan nang sedikit, jamaah nang sedikit. Jangan hawaikan orang nang halus, ternyata itu nang kawa mengalahkan orang nang besar. Abdullah bin Mas'ud sidin ini hadam membawakan sandal Nabi. Jadi bawa sandal Nabi, Nabi naik, kemudian sandal Nabi langsung diambil Abdullah bin Mas'ud lalu diandak di katiak Abdullah bin Mas'ud. Jadi bahasa kitanya nih sandal Nabi, lalu setelah Nabi naik ke masjid langsung nih sandal tadi diandak di katiak ini. Supaya apa? Supaya sandal Nabi jangan kemana-mana. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi seberataan sahabat itu ada tugas masing-masing. Itu tak ada tugas masing-masing. Nih belajar kita tugas melayani ini memang penting. Itu ilmu yang paling larang, yaitu adalah ilmu melayani, ilmu khidmah. Ini adalah ilmu yang paling larang sebenarnya, dan itu yang sangat diperlukan kepada para penuntut ilmu. Amun ilmu yang belajar nahu sorof itu berharga, tapi yang lebih berharga lagi adalah ilmu khidmah. Banyak di antara santri nang belajar nahu, fikih, tetapi nya kada khidmah. Sedangkan ada satu perkataan, khidmatul alim syarafun lil muta'allim. Membantu orang alim, membantu guru, syarafun lil muta'allim, itu adalah menjadi kemuliaan bagi pelajar, bagi santri. Nah, itu kan. Pernah Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari ini belajar lawan Kiai Khalil Al-Bangkalani. Bangkalan Madura, bukan Bangkal Cempaka lain. Bangkal Madura. Jadi waktu itu guru empat belajar ujar Kiai apa Syekh Hasyim Asy'ari. Ringkas cerita kisahnya itu jar kada disuruh belajar, tapi disuruh menggaduh sapi. Itu tah, disuruh menggaduh sapi.
Akhirnya beberapa tahun menggaduh sapi, lalu ujar ke Khalil Al-Bangkalani, ikam silahkan bulik. Padahal belajar kada, tapi khidmah membantu menggaduhakan sapi, langsung disuruh bulik. Akhirnya menjadi ulama nang luar biasa. Siapa nang kada tahu lawan Syekh Hasyim Asy'ari. Pernah waktu itu bini daripada Kiai Khalil Al-Bangkalani kehilangan cincin emas tegugur di WC. Bisa tak terkadang tak tegugur di WC. Akhirnya ujar Syekh Hasyim Asy'ari, guru, napa nang pian pikirakan guru? Potongan muha pian ada pikiran, apa nang pian pikirakan? Lalu ujar Zaidin, nih biniku kehilangan emas di WC. Artinya emasnya cincinnya gugur di WC. Hadang gurulah ulun mencari akan. Lalu Sidin buka nang wadah WC tadi. Nah ada kalau biasanya ada nang kotak kah? Sidin buka, Sidin haduk nang di dalam WC tadi. Kemudian Sidin temukan cincin tadi. Ya nah guru, ini cincin bini pian. Ini luar biasa. Syekh Hasyim Asy'ari melayani. Kemudian pulang ada Kiai Abbas Bayuwangi, kalau ada salah lah Kiai Abbas Bayuwangi. Waktu itu Sidin datang ke Madura, lalu hendak belajar lawan Kiai Khalil Al-Bangkalani. Lalu ujar Kiai Khalil, mohon maaf, ini kelas seberataannya orang-orang nang ganal. Ada ikam ini halus benar, artinya ikam ini ya dalam kategori kada diterima dalam kelas. Kenapa? Ini bubuh nang ganal-ganal, otomatis kitab-kitabnya pun tinggi-tinggi. Kena ikam bilanya ganal, ikam memondok. Kada guru we. Ulun handak umpat memondok di sini. Ya Sidin kayak ini aja ikam kada sempat belajar. Cuma ikam khidmah aja kayak apa? Apa nang ulun perlu bantu? Ikam tugas membuangi apa daun-daun nang ada di halamanku. Jadi tugas ikam lah bilanya ada daun buangi, bila daun buangi. Anja, itu tugas ikam. Aku handak bepergian dulu. Ringkas cerita kisahnya si Kiai Khalil Al-Bangkalani itu Sidin bepergian sampai 3 hari. Di tengah malam bulik ngaran bepergian. Tengah malam bulik sakalnya dilihati Kiai Abbas tadi nah halus nih. Guring di bawah pohon. Lalu ujar Kiai Khalil Al-Bangkalani, ikam bapak guring di bawah pohon sini. Kan ujar pian tadi nang sebelum pian tulak berlayar 3 hari nang lalu, ujar pian tugas ulun adalah membuangi sampah. Apa membuangin apa tadi? Daun nang ada di halaman. Amun ulun tinggalkan halaman pian, ulun guring di asrama, ulun khawatir kalau pena ada daun nang gugur di halaman pian. Makanya ulun guring di sini supaya apa? Ketika ulun bangun melihat daun langsung ulun ambil. Berarti ikam selama 3 tahun guring di bawah pohon sinilah. Inggih ulun di sini. Kenapa? Ulun handak mengambil daun nang gugur. Ulun kada handak melihat daun ada di halaman pian. Ya nah akhirnya di situ Kiai Khalil Al-Bangkalani melajari khususan kepada Kiai Abbas tadi. Napa nang dilajari? Mulai paala memperbuat tiap ilu akan memperbuat ukul perbuat olehmu sampai belajar amsilah-amsilah fataha membuka iftah buka olehmu sampai belajar roja'a kembali yarji'u selagi akan kembali irja' nah artinya kembali olehmu irja' kembali olehmu lalu ujar ke Khalil napa bulik aja sudah ikam ke kampung. Sudah ikam lulus sudah belajar ikam boleh ke kampung ikam belajar di kampung aja insya Allah ikam menjadi ulama nang besar. Ya nah akhirnya napa Kiai Abbas itu bulik kemudian belajar lawan ulama ada di kampung Sidin akhirnya menjadi orang nang luar biasa juga di sana. Nah ini khidmah ilmu melayani. Aku dulu dilajari guruku bilanya ikam ya Sidin melayani orang maka niatakan dalam hati ya Allah dengan berkat ulun melayani orang ini nah dengan berkat ulun melayani orang ini nah kabulakan hajat ulun Tuhan nih. Jadi nang mana-mana nih nang disuruh menjagakan Yasin, nang mana-mana disuruh menjagakan Juz Amma, nang mana-mana disuruh menjagakan
Al-Miftah, yang Allah melajari Al-Miftah, niatakan dalam hati, ya Allah, sebelum Fatihah misalnya nih, ya Allah, ulunna niat membantu kakawanan supaya dapat yo ilmu nahu, mudahkan urusan ulun Tuhan nih. Kayak itu toh. Itu kan membantu orang tuh termasuk tawasul dengan amal soleh. Kita boleh bertawasul dengan amal soleh, kayak itu tuh aku dulu dilajari. 3 tahun melajari kakawanan dalam ya mujakarahan, kada melajari pangkata-katanya tuh mujakarahan. 3 tahun tenang kayak itu, mulai kelas 1 ulya, kelas 2 sampai kelas 3. Bahkan sampai tamat pun aku boleh datang ke Martapura aja dulu. Digaji, sebenarnya digaji, dasar digaji. Cuma gajinya itu aku julung pulang. Jadi sebulan tuh dasar ada gaji, sekian gajinya kayak itu tuh. Melajari kakawanan di wadah Guru An-Nur, sebulan tuh dasar ada gaji. Cuma gajinya kada ku ambil, ku julung pulang lawan pondok. Nah, alhamdulillah berkat melayani orang, seorang pun dilayani orang juga pulang. Nah itu tuh. Nah ini nih, jadi nang mana-mana tugas menghafal, menjagakan hafalan, menjagakan nahu, mendapati ya Allah, tawasul, ya Allah, ulun menolongi guru nah, tolongi akan urusan ulun Tuhan. Ulun menolongi guru nah, tolongi akan kuitan ulun berusaha Tuhan. Kayak itu tuh tawasul dengan amal soleh. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kam min mustadrajin, berapa banyak min mustadrajin daripada orang nang dilanjur, istidraj, orang nang dilanjur, ma'hudun, diambil qalilan-qalilan, sedikit demi sedikit, bin ni'mah, dengan ni'mat, kenapa jir? Bi'iktariha alaih, dengan Allah banyakkan nikmat alaihi atasnya mustadraj tadi. Oh, banyak orang nang kada ahli ibadat. Biiksariha itu maknanya biiksariha, dengan Allah Ta'ala banyakkan akan itu nikmat alaihi atas mustadraj. Banyak orang nang kada sembahyang, orang nang haur, napa berzina, sakalinya sugih. Ada nang kaya itu? Orang nang kada menyembah Allah sakalinya sugih, ada nang kaya itu. Tapi ketahuilah itu mustadraj, istidraj, lanjuran daripada Allah. Berapa banyak orang nang dilanjur Tuhan, semakin banyak nikmatnya. Nah itu tah. Berapa banyak orang nang dilanjur Tuhan, semakin banyak nikmatnya. Nya kayak ini. Manusia itu terbagi kepada 4. Jadi manusia itu terbagi kepada 4. 1, sukses masalah dunia, satu sukses masalah akhirat, tetapi kada sukses masalah dunia. Sukses masalah akhirat tapi kada sukses masalah dunia, yaitu adalah warasatul anbiya, ini pewaris nabi. Ada nangka itu tak? Amun masalah belajarnya bang, inya nang ranking satunya. Amun masalah bangun malam, inya cangkal benar. Tapi amun masalah dunia begawi, kada sing dapatan duit. Ada orang nang kaya tak? Umbah masalah dunia bilang pena gagal terus, tapi mun masalah akhirat sukses terus inya. Ada nang kaya tak? Tungarannya warasatul anbiya, pewaris segala nabi. Ada juga orang masalah dunia sukses, masalah akhirat sukses. Bangun malam hebat, baca Quran hebat, umbah begawi sukses. Nah ini ngarannya adalah ashabul yamin. Ngarannya ashabul yamin ini bahasa kitanya ya ashabul yamin tadi. Ada kalau yang di dalam waqiah kah? Apa jar? Ma ashabul apa? Ashabul yamin, ma ashabul yamin. Ada kalau lah. Itu masalah dunia inya sukses, masalah akhirat inya sukses. Mudahan kita nang kayak ini nah ya kalah. Membaca kitab bisa, hafal Quran, sugih pulang ya kalah. Banyak pulang bisi usaha, pengusaha pulang. Nah itu kan. Nomor 2. Nomor 3, ada orang masalah dunia sukses, tapi masalah akhirat kada sukses. Siapa nih? Yaitu adalah istidraj,
urang nang istidraj. Ya tadi nang pembahasan kita nih. Jadi masalah dunia inya sukses, tapi masalah akhirat inya kada sukses. Artinya napa? Masalah dunia cangkal, masalah akhirat kada cangkal lalu. Sembahyang kada mau, puasa kada mau, disuruh ke majelis taklim kada mau, begawi penak sukses terus. Maksiat digawi sakalinya napa? Penak sukses terus. Nah ini ngarai istidraj ngarannya. Ada juga pulang nomor 4, masalah dunia kada sukses, masalah akhirat kada sukses. Ada juga pulang kayak nang istidraj tadi contoh ya Allah. Belajar kada mau, mahapal kada mau, bapacaran pak ianya. Nah ini nih ya Allah, ini termasuk nang nomor 3. Ada nomor 4, akhiratnya miskin, kemudian pulang dunianya miskin juga. Nah sudah, kemudian wa kam mim mabtun, berapa banyak daripada orang nang dipitnah, mumtahanun bil bala, diuji dengan bala. Berapa banyak daripada orang nang mumtahanin bil bala, diuji dengan bala. Bis sana'i ay bikasrati sana'in nasi alaih, dengan banyak pujian manusia alaihi, atas orang nang dipitnah tadi. Jadi kita bilanya ada orang nang memfitnah kita, kita biasa aja. Kenapa? Karena manusia itu la haula wala quwata, kada memberi manfaat dan kada memberi mudarat. Kayak apa aja inya hendak menghinakan kita, mun Allah taala hendak memuji kita, seberataan memuji kita. Kayak apa aja manusia memuji kita, tetapi mun Allah taala hendak menghinakan kita, maka seberataan pasti menghina kita. Nah, ini sama tadi, berapa banyak orang nang dipitnah, ternyata semakin banyak pujian manusia. Itu berapa banyak nang kayak itu tuh? Dicaci maki, disambati anu, ditangati hadir di majelis ainya, ya Allah, ditangati masuk ke pondok inya. Tapi berapa banyak orang nang dipitnah, bertambah pujian manusia lawan inya. Nah itu tuh. Jadi intinya adalah jangan takutan lawan fitnah seseorang. Kenapa? Karena fitnah seseorang kada kawa menghina akan kita. Nah itu tuh. Pujian seseorang kada kawa memuliakan kita. Nang menghinakan kita, nang memuji kita adalah Allah. Nang penting Allah taala ridha, nang penting Allah taala himung. Biar nang lain kada ketuju, kada jadi masalah. Jadi berapa banyak aja orang nang dipitnah, ternyata semakin dipitnah semakin apa ngarannya, banyak lah nang artis-artis lah, semakin dipitnah semakin apanya naik daun gak? Ya Allah, semakin diundang di TV sini, ditundang di TV sini. Wa kam mim maghrur, berapa banyak daripada orang nang tertipu. Wa kam mim maghrur, berapa banyak daripada orang nang tertipu. Mutmainnin qalbuhu, tentram hatinya, tenang hatinya, fid dunia, pada masalah dunia. Tenang hatinya pada masalah dunia. Wa ghafilun, dan lupa anil akhirah, daripada akhirat. Ini dulu pelajarannya apa? Orang nang tertipu, siapa orang nang tertipu? Kalau misalnya ada ulangan, siapakah orang nang tertipu? Orang nang tertipu adalah orang nang tenang hatinya dengan dunia, lupa lawan akhirat. Mun masalah dunia himung benar, amun masalah akhirat kada himung lalu koler benar. Ini adalah orang nang tertipu sakalinya. Jadi orang nang tertipu itu bukan orang nang menjulungi duit lawan seseorang lalu duitnya dibawa kabur, itu bukan tertipu menurut agama. Orang nang tertipu itu adalah orang nang mun masalah dunia himung, amun masalah akhirat kada himung lalu. Nah ini nih, amun masalah main bola mah himung benar tak? Tapi mun masalah bala pengajian penduhulunya guring sirin. Bahkan ujar guru Al-Fatihah, bismikallahumma ahya wa amut. Ujar kayak itu tak?
Jadi mun masalah dunia, mun masalah main bola, mun masalah handak piknik kan laju pada setum. Tapi mun masalah beramal beribadat, masalah bangun malam ngalih bener napa dibanguni. Inilah orang nang tertipu. Bisatrillah uyubahu, dengan ditutupi Allah uyubahu akan aibnya, alaihi atasnya orang nang tertipu tadi. Jadi dengan ditutupi, dengan menutupinya Allah uyubahu akan aibnya, alaihi atas orang nang tertipu tadi. Wal maqalatu sabi'ah, dan nasihat nang keberapa? Ketujuh. Nasihat nang ketujuh. An Daud An-Nabi alaihi salam, daripada Nabi Daud alaihi salam. Kitab napa Nabi Daud nih? Hah? Zabur, nilah. Zabur Nabi Daud nilah. Nah, ini daripada Nabi Daud. Qala, berkata Nabi Daud, uhiya fi Zabur, diwahyukan. Fi Zabur, di dalam kitab Zabur. Itu jar Nabi Daud amun membaca kitab Zabur, banyu nang apa mengalir menjadi terdiam. Binatang-binatang burung nang terabang ketika mendengar suara Daud langsung singgah hendak mendengari suara Nabi Daud. Nah, kena Nabi Daud kena membaca Zabur, kalau kada salah tah, membaca Zabur di dalam surga kena. Kebagusan suara Nabi Daud tah. Makanya jurang napa jar? Suaraku suara Daud, jar kalau lah. Suaraku suara Daud. Muhaku muha Yusuf, ya ada tak kaitan tah? Napa-napakah lagi sambungannya? Berkat la ilaha illallah. Itu nang larang tak? Wahuwa, dan Zabur, wahuwa Zabur, kitabun, itu adalah satu kitab, unzila, yang diturunkan, alaihi atas Nabi Daud. Wahuwa Zabur adalah kitab nang diturunkan atas Nabi Daud. Nah, apa aja di dalam kitab Zabur ini? Hakun alal akil, wajib. Hakun itu kita wajib, alal akil, atas orang nang berakal. Ada ini nah, wajibun alaih, wajib atas orang nang berakal. Alla yashtagila, bahwa tiada berbimbang ia, bahwa tiada mengerjakan ia, illa bisalasin, kecuali dengan tiga, minal khisol, daripada perkara. Jadi orang nang berakal itu jangan sampai kada terkerjakan nang tiga ini, atau nang tiga ini jagawi, jangan nang lain-lain. Itu tanda orang berakal ngarannya. Nah, apa nang tiga ini? Tazawudun lima'ad, boolah bekal lima'ad bagi akhirat. Jadi orang nang berakal adalah nomor satu orang nang menyiapkan bekal untuk akhirat. Ini kawan nih ikam nih, misalnya disuruh tausiah, siapakah orang nang berakal? Orang nang berakal itu terdapat di kitab Zabur. Ujar ke itu ya kalah. Padahal di kitab Nasawihul Ibad ya kalah. Nah, itu tuh. Jadi orang nang berakal itu nomor satu inya membikin bekal untuk akhirat. Karena sepaling bagus bekal yaitu adalah takwa. Ada kalau jar nabi jar wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekal olehmu, karena sepaling bagus bekal yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikam bila membawa takwa, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, di kampung mana aja ikam nyaman. Hatta berdiam di kampung orang, tapi takwa dipakai nyaman tak? Hatta ikam berdiam di kampung sorangan, tetapi takwa kada dipakai, dah harapan nyaman di kampung situ hidup. Biar di kampung seorang, cuma takwa kada digunakan, kada harapan nyaman. Tapi biar di kampung orang, takwa digunakan, nyaman toh hidup kena. Kenapa? Karena jir Tuhan tadi, fa inna khairaz zadid takwa. Nah itu tah. Li akhiratihi, amun kita nilah ke kampung orang membawa duit, duit bisa habis.
membawa baras, baras bisa habis, tapi membawa takwa, duit lawan baras datangan. Itu tah membawa takwa, duit lawan baras datangan. Tazawudun lil ma'ad, yaitu boleh bekal bagi akhirat, li akhiratihi bagi akhiratnya, biada il a'mali sholihah dengan menunaikan amal-amal soleh, dengan menunaikan amal-amal soleh atau mengerjakan amal-amal soleh. Wa mu'natun, dan berusaha, mu'natun tuh kita berusaha, lima asyin bagi kehidupan. Jadi di samping kita beribadat, di samping itu juga kita begawi. Jangan beribadat terus kada singgawian, jangan juga. Tuh nomor dua, mu'nah lima asy, ongkos bagi kehidupan, begawi untuk kehidupan. Qiyamun, bekerja, bi amri kifayatihi dengan perkara kecukupannya, wasaunihi dan pemeliharaannya, wasaunihi dan pemeliharaannya. Penting juga duit ini, kadang kita baca Quran terus kada, penting juga duit. Wa fi ibaratin, makanya tadi orang berakal jir gawiannya tiga aja, berbekal gasan akhirat, berusaha untuk kehidupan dunia. Wa fi ibaratin, dan pada ibarat, wa marmatin lima ash, wa marmatun galah, wa marmatun lima ash, apa jir bipat hilmim warra watasdidil mim, marommah le, marommah, wa marommatun, marommah bacanya, wa marommatun lima ash bipat hilmim dengan patahah mim, warra dan ra watasdidil mim dan tasdid mim, ay islahuhu, memperbaiki kehidupan. Bagus juga memperbaiki kehidupan. Wa talabatu ladzatin bihalal, dan menuntut kelezatan bihalalin dengan nang halal. Jadi hendak makan nang nyaman tuh bagus juga, tetapi hendak makan nang nyaman tapi halal. Tetapi halal. Fa inna kasbal halal, karena bahwasanya berusaha nang halal, begawi nang halal, wajibun, itu adalah suatu kewajiban. Jadi fa inna kasbal halal, karena bahwasanya begawi nang halal, wajibun, yaitu adalah kewajiban. Nah, jadi nomor satu, gawin orang nang satu. Jadi nomor satu, gawian orang nang berakal adalah beramal soleh. Kemudian nomor dua pulang, berusaha. Nah itu tah, kada beramal soleh aja tah, berusaha. Amun beramal soleh aja kada berusaha, bini makan apa, anak makan apa, ya kalah, apalagi beanakan, nukar apa, popok, enggak itu tah. Kemudian pulang nomor tiga, mencari kelezatan dengan nang halal. Ini ada juga ikam orang beramal soleh tapi mencari kelezatan bukan nang halal. Ada. Di mana? Ada seorang ahli ibadat diam di atas gunung. Lalu sebelum naik ke atas gunung membawa apa ngarannya? Membawa keledai. Keledai itu adingnya sapi, kakaknya kambing. Itu keledai. Jadi keledai itu aku bisa melihat sekali waktu di Hadrul Maut. Jadi keledai itu terhalus daripada sapi, taganal daripada kambing. Itu keledai, hemar. Jadi naik ke atas, beramal, beribadah di atas. Lalu ditakoni orang, pian ini membawa keledai ke atas gunung ini gasan apa? Bebarat-barat membawa keledai jangan hanya pang tinggal. Gasan begawi di atas kah? Kada, gawianku beribadat di atas. Kada handak oleh misalnya handak behuma di atas, lalu keledai dijadikan sebagai penumbuk tanah, ya Allah. Kada. Umbah bang diolah apa keledai ini nih? Jadi ujar Zidin, aku kan kada bebini. Amun aku bebini kena timbul aku mengurusi bini. Makanya aku membawa naik keledai ke atas gunung karena aku handak fokus beribadat, tetapi bila nafsuku memuncak maka keledai nangku perkosa. Ini ngarannya apa? Ahli ibadat, orangnya beribadat tetapi mencari kelezatan bukan daripada nang halal.
buah nikah misalnya kada sing binian, ya Allah fokus ba ibadah aja jar amun babini kena tau urusi bini. Bapak kaya apa jar urang bilanya memuncak nyaman aja jar bawa ngocok jar. Ini ngarannya apa? Talabul ladzatin bihalal kadeda di situ. Ya Allah. Jadi penting menuntut keledatan dengan nang halal. Nah itu ta. Nah tiga situ ginlah wallah subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.